But you gotta be there for me too. Yo, what's up my friend? Hello guys. Kembali lagi dengan Soyo Kian Putra, dan di video ini saya bakal nge-showcase addon lagi ya. Hey, that's pretty good. Ya, itu addon Griffin cuy. Dan pasti kalian tahu lah ya, Griffin tuh kayak gimana itu. What? Itu tuh makhluk berkaki empat, punya sayap, dan kepalanya tuh, kalau nggak salah tuh kepalanya tuh kepala elang deh. Kepala hewan elang ya, burung elang gitu. Pasti kalian tahu lah ya. Macam tak betul aja Buda nih. Dan kalau kalian mau download seperti biasa ya, udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa ya, nyalain mode eksperimen gameplaynya di setting seperti biasa gitu loh. Kayak biasa-biasanya anjir. Oke. Okay. Dan misalnya nih, kalau kalian mau request addon, misalnya addon Naruto, addon furniture, addon apapun itu, kan komen aja di bawah biar kedepannya tuh saya bakal showcase ya. Karena saya butuh request dari kalian. Karena saya butuh request dari kalian, woi. Karena saya bingung anjir mau nge-showcase apa lagi gitu loh ya, tolong woi. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe kalian tuh saya ingin membantu. Dan daripada kelamaan, mendingan kita langsung lanjut nge-showcase aja ya. Gimana sih bentukan dari addon Griffin ini. Dan oke guys, saya juga lupa ngasih tahu ya, di addon itu kalian bisa nge-crafting senjatanya, saddle si Griffinnya, dan juga kalian bisa nge-taming si Griffinnya. Yaitu kalian bisa jadi hewan. Wait a minute. Maksudnya tuh, si Griffin itu bisa jadi hewan peliharaan kalian ya. Bukan kalian tuh jadi hewan peliharaan Griffin. Enggak gitu weh, kebalik gitu loh, kebalik anjir. Stupid. Jadi seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya, di depan saya ini udah ada Griffin banyak banget. Dan ini bervariasi cuy. Jadi sumpah si addon Griffin paling keren ya menurut saya loh. Kalian bisa lihat sendiri nih, ini tuh keren banget anjir. Dan cara ngedapetinnya itu gampang banget. Kalian tinggal buka aja telur-telurnya ini kayak gini. Buka aja kaca pembesar kayak gini ke inventory. Terus kalian scroll aja ya ke bagian telur. Kalau nggak salah tuh di bagian telur tuh ada deh kalau nggak salah. Nah, kan bisa lihat sendiri ya. Dan di sini tuh ada banyak banget. Anjir, ada 1, 2, 3. Ada hippogriff, ada crimson reptile. Apa bacanya? Susah banget, Re. Ada grey hippogriff generator, ada crimson griff generator. Dan kalau kalian mau ngedapetin saddle-saddle-nya tuh gampang banget. Kalian tinggal scroll ke paling bawah aja. Otomatis tuh bakal dikasih kayak senjata-senjatanya. Terus ini ada makanan-makanan griffinnya. Nanti saya bakal kasih tau gimana ya cara nge-taming si griffinnya. Tapi nanti sabar pelan-pelan gitu loh ya. Sini juga ada saddle-saddle-nya. Namanya ada Fauchetmon, ada bulu griffin, ada tulang griffin, ada dagingnya griffin juga. Dan karena telur griffinnya tuh banyak, itu bukan ini, banyak banget anjir telur griffin. Itu saya naro semua griffinnya tuh saya kandangin ya. Di sini pakai invisible block, itu barrier ya, pakai barrier. Karena kalau pakai owak apa yang mau dilihat gitu, kayu nggak mungkin kan. Jadi saya pakai barrier ya buat ngekurung si griffin-griffin ini. Dan itu tuh banyak banget, ada yang gede. Dan di sini tuh ada yang gede tuh 3 ya. Hitungannya kayak bos lah ya, kayak bos gitu. Di sini ada 3, 1, 2, 3 yaitu warna hijau, warna merah dan warna coklat. Dan di sini ada warna apa sih, kayak black purple gitu ya, kayak kegelapan-kegelapan gitu, kayak darkness. Ini keren banget anjir sumpah ya griffin ya cuy. Dan di sini ada griffin biasa ya, kayak griffin-griffin biasanya. Dan di sini yang menurut saya sih paling keren nih, karena lihat dong, percampuran tuh dari kayak warna biru-biru gelap gitu ke hijau-hijauan, terus ada kuning-kuningnya gitu. Saya tuh paling suka sama yang griffin ini ya, karena keren aja gitu loh, enak buat dilihat anjir. Dan di sini ada griffin iron, yaitu kayak griffin-griffin besi gitu, griffin-griffin besi lah ya. Griffin iron tuh kayak griffin besi cuy. Dan di sini ada griffin yang warnanya merah, ada yang warna coklat, ada yang warnanya grey juga yaitu abu-abu. Dan di sini ada yang warna coklat putih kayak anjir sumpah. Ini gedenya sama woi sama yang ini. Enggak, kayaknya ini ukuran sedang lah ya, ukuran sedang kayak medium gitu. Jadi kayak gini ya bentukan dari griffin yang coklat si putih ini. Dan di sini ada griffin-griffin ini, kok ada iron lagi? Itu tadi di situ tuh kalau nggak salah tuh ada iron deh. Anjir, ini ada dua. Ini kayaknya kesponnya nggak sengaja ya. Udahlah, ya, biarin. Dan di sini ada griffin white, itu griffin kayak griffin warna putih gitu. Dan dia ada jambulnya di kepalanya. Kalian bisa lihat sendiri, ada jambul udah kayak kupu-kupu anjir. Jadi kayak gini ya. Dan kalau nggak salah tuh ini griffin snow deh ya, griffin-griffin salju gitu. Ini sumpah sih anjir, keren banget tuh. Karena warnanya enak banget loh buat dilihat ya, karena pergabungan dari biru, putih, dan krim ya. Enak banget anjir dilihatnya. Dan saya juga lupa ngasih tahu nih, jadi kalau kalian mau ngedapetin kayak griffin-griffin ini tuh gampang banget. Kalian nggak perlu nyari-nyari ke nether atau nyari-nyari ke kayak ke sen-sen gitu. Enggak, pokoknya nggak usah kayak gitu. Karena si griffin itu dia bakal nge-spawn tuh di overworld ya, di biom-biom kayak gini, biom-biom biasanya. Tapi kalau kalian mau nyari griffin bagus tuh hitungannya kayak gacha gitu ya. Semakin bagus barangnya tuh semakin susah buat dicari cuy. Berarti tuh kalau kalian mau nyari griffin yang bagus, berarti semakin susah buat dicari. Itu berarti kalian tuh harus cari-cari tuh ya, sampai ke ujung dunia kalau perlu anjir, karena susah.
susah cuy nyari-nyari griffin bagus ya. Nih contohnya kayak gini nih. Ini griffin yang spawnnya tuh natural ya. Di sini ada griffin white sama griffin darkness. Dia tuh nge-spawnnya tuh di overworld cuy. Ini enak banget gitu loh ya buat jalan-jalan anjir, apalagi cocok banget ya buat main survival fantasi gitu. Oke guys, saya bakal kasih tau gimana ya cara nge-taming si griffinnya. Itu gampang banget, yang kalian butuhin tuh nama makanannya itu raw rabbit fish. Ini kalian bisa dapetin tuh di laut-laut ya, pokoknya di air bukan di lava. Kalau lava tuh pasti bakal kebakar. Bentukan si rabbit fish tuh kayak gini ya. Di sini tuh ada telurnya, namanya tuh rabbit fish generator. Kita bakal spawn aja dan sesuai namanya itu rabbit fish, berarti kelinci ikan ya ini. Dan bener sesuai namanya anjir. Kepala ikannya tuh jadi kelinci gitu. Lihat no ya, kan bisa sendiri. Ini siluman anjir, sumpah dah. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, di kepalanya tuh bukan ikan, kepalanya tuh bener-bener kelinci ya. Dan kalian bisa lihat sendiri no, apa tuh buntutnya aja tuh ada biji anjir. Ada biji dua. Macam tak betul aja budak nih. Dan cara nge-taming griffinnya tuh kayak gimana tuh gampang banget. Kalian tinggal cari griffin aja yang kalian mau. Misalnya kalian jalan-jalan terus ketemu griffin, kalian taming aja nih. Misalnya ini saya bakal spawn dulu ya, namanya tuh Nike Voucher Generator. Kita bakal spawn di sini. Dan kalian tinggal kasih yang namanya tuh raw rabbit fish ya. Ini kayak tadi ya, hewan siluman anjir. Udah kita bakal taming aja kayak gini. Tem. Nah, kan udah ada bacaan fit, berarti dia udah ditem ya. Kita bakal naikin dan kita bakal ngasih sedel cuy. Dan sedelnya tuh bukan sedel kuda, itu berbeda anjir. Di sini tuh ada sedel buat griffinnya ya. Otomatis tuh si griffin ini bakal jadi hewan peliharaan kalian ya. Dan cara terbangnya itu kayak gimana? Itu gampang banget ya. Kalau kalian lihat ke atas, dia tuh bakal terbang langsung gitu loh. Kalau jadi hitungannya kalau kalian lihat ke atas tuh buat terbang, kalau lihat ke bawah tuh buat turun ya kayak gitu. Dan kita bakal langsung turun lagi kayak gini. Dan dia tuh otomatis tuh langsung bakal turun ya. Dan kita bakal ganti kamera dulu deh, biar kalian bisa lihat gitu loh. Kita bakal gini. Nah, cara terbangnya tuh kayak gini. Kita balik ke atas, ada animasi terbang. Itu keren banget anjir, sumpah dah. Dan cara jalan, kita bakal jalan kayak gini. Dia tuh bakal jalan kayak gitu ya, sumpah sih. Ini keren banget anjir. Coba kalian komen ya di bawah ini keren apa enggaknya. Karena menurut saya pribadi tuh ini addon griffin yang keren sih menurut saya. Selain addon ekspansi fantasi ya, pasti kalian tau lah ya addon ekspansi fantasi. Jadi, dan oke, saya bakal langsung gimana ya cara nge-crafting si sedel nya dan senjata-senjatanya gitu kan. Ada senjatanya itu namanya Griffin Spear ya, kalian bisa dapetin kalau kalian ngebunuh si griffinnya ya. Kita bakal taruh aja crafting table yang lebih gampang gitu. Kita bakal taruh crafting table dan kita langsung buka kayak gini. Dan di sini kan ada bacaan on off gitu ya, ada tombol on off, bukan bacaan. Maksud lebih tepatnya itu tombol on off. Di samping item kan ada tombol on off, kita bakal offin aja kayak gini. Dan kalian buka aja kaca pembesar dan kalian scroll ke paling bawah, itu tuh bakal muncul ya. Kita bakal scroll ke bawah, ini banyak banget anjir, what the heck. Nah, di sini tuh ada Griffin Spear dan ada Faucet Mon ya, itu kayak saddle si griffin ini. Cara buat Griffin Spear itu menggunakan yang namanya stick, bulu griffin dan tulang griffin ya. Dan di sini ada saddle-nya tuh menggunakan yang namanya leader dan sama diamond. Mahal banget. Kita bikin nyari diamondnya ini yang susah nih, nyari diamondnya anjir. Jadi kayak gini ya cara bikin Griffin Spear sama si Faucet Mon, itu kayak saddle griffinnya. Dan okay guys, gitu aja ya, karena etonnya cuma kayak gitu doang. Dan ini ada griffin kesayangan saya yang baru saya tem ya. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya, nonton sampai akhir. Dan see you in the next video. Bye-bye.